di Kuala Lumpur, angin kencang dan hujan lebat petang semalam menerbangkan bumbung Sekolah Kebangsaan Danau Kota 1. Walau bagaimanapun, menurut pengarah Jabatan Bomber dan Penyelamat Kuala Lumpur, Khairuddin Rahman, tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Pihak bomber menerima panggilan kecemasan pada pukul 3.20 petang. Seramai 17 anggota dari Balai Bomber dan Penyelamat Setapak dan Wangsa Maju bergegas ke tempat kejadian.